Okey. So, yang pertama-tama sekali berkaitan dengan tajuk. Nanti saya share tajuk. Okey. Jangan jangan apa? Ni eh, nanti kalau saya lupa. Ingatkan saya nanti eh. Jap, saya nak share siap. Mana dia pergi duduk tepi bahagian ni? Okey, semua nampak eh? Okay, so FYP 1, alright, for semester March August 2022. Okay, so saya rasa ramai yang dah kenal saya dan saya rasa pun ada juga yang belum kenal saya lah. Okay, nama saya Zainor, Zainor Helmi Solihin. Okay, saya adalah penyelaras untuk FYP 1. Okay, so untuk FYP 1 ni, apa-apa yang berkaitan dengan FYP 1, saya boleh berurusan dengan saya lah. Okay, alright. Itu bab kata orang bukan semua sangat lah yang di bawah saya punya bidang kuasa lah. Okay, termasuklah kamu nak register. Okay, kamu nak drop, kamu kena pergi fakulti eh, bukan saya eh, fakulti. Okey, nak register, nak juga tangguh. Okey, drop boleh direct drop, tak ada masalah. Okey, dan apa-apa juga berkaitan dengan FYP lah. Alright. So, itu berkaitan dengan FYP. Jadi apa juga selain daripada fakulti, saya juga yang akan menyelaraskan kamu. Okey. Tapi sebenarnya kamu punya urusan banyak juga dengan kamu punya supervisor. Okay, so supervisor akan tentukan kamu punya hala tuju lah, bukan saya. Saya hanya menyelaras bila mana kamu nak resign bila, nak hantar kepada siapa dan juga nak nak drop ke mana tahu apa. Okay, saya akan menyelaraskan lah. Right, so semua dah ada dalam grup Telegram. So, kawan-kawan kamu yang tak ada dalam grup tu, kamu addkan dia. Okay, bukan add lah, maknanya kamu bagi link. Dia nak masuk ke tak masuk ke, terpulang pada dia. Dan majority info saya akan beritahu secara directly dekat grup Telegram. Okay, alright. Okay, ini untuk sesi March August 2022 eh. Okay, untuk FYP 2 sem depan, kamu punya penyelaras adalah Dr. Salviah. Okey, bukan saya eh. Jangan cari saya pula. Saya FYP 1. Okey. So kita proceed kepada jap ni, kawan kamu masuk baru je nak masuk join. Okey. Okey, ini adalah kalender. So, kalender ni kat mana nak cari? Ada dekat kamu punya, saya dah bagi dekat e-future, dekat announcement. So apa jua nanti kita akan banyak berurusan dekat announcement e-future. Okay, kenapa di sana? Sebab sana dia tak hilang dan semua majoriti pada kamu boleh access. So saya tak masukkan dalam Google Classroom lah, kita berurusan dekat e-future. So kalender ni pun sama, ada dekat e-feature, dekat announcement, kamu boleh download. Saya dah upload sebagai attachment. Okey, apa yang penting pada kalender ni? Okey, yang penting yang pertama-tama-tama sekali adalah title registration. Okey, so selepas kamu daftar MEC 601, daftar dengan fakulti, daftar subjek, kamu perlu wajib mendaftar title. Kenapa? Sebab kamu kena ada supervisor. Penyelia, supervisor, SV. So, SV tu wajib untuk kamu settlekan FYP 1. Tak ada SV, kamu tak ada markah. Sebab separuh daripada markah kamu datang daripada penyelia. So, itu untuk kewajipan kamu. Okay.
So, mana nak dapat borang pendaftaran tajuk? Saya dah upload dekat UFuture. Bahagian announcement. Okey, dia punya borang bernama ni ha. Jap saya buka. Pen ha. Okey, ni dia punya borang. Ni borang dia eh. Ha, nama dia lah. Dia dalam PDF. Tapi nama borang tu ni. Final Year Project Registration Form. Okay. So, bila nak... Apa yang nak buat dengan borang ni? Borang ni, kamu bawa jumpa supervisor. Yang kamu rasa, yang kamu berminat untuk ambil tajuk dengan dia. Pergi dekat supervisor kamu. Approach dia untuk dapatkan tajuk. Dan isi borang. Isi borang, bla 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 bla, isi. Suruh supervisor kamu sign. Borang tak, saya tak akan terima tanpa tanda tangan supervisor. Itu paling penting. Sebab supervisor kena tahu dan dia dah acknowledge kamu sebagai student dia. Okay? Sebab dalam banyak-banyak kes ada juga yang rasa-rasa dia dah ambil. Okay, saya nak dengan penyelia ni. Tapi dia tak ambil sign, tak ambil signature. Ha, jadi kamu bukan di bawah supervisor dia, supervision dia. Okay, so ada juga kadang-kadang, ni kadang-kadang, tapi berlaku, supervisor pula tak mengaku, ini bukan student saya. Ha, kamu tunjuk, ha, ni kamu dah sign. Okay, ha, supervisor dah sign, maknanya dia dah setuju nak ambil kamu sebagai student dia. Ini adalah bukti. Eh, kita bukan sembang-sembang. Alright. So, lepas ambil daripada dia punya ni, hantar balik kepada saya untuk saya rekodkan. Okay. So, kat mana? Saya dah bagi Google Form link. Okay. Google Form link. Tajuk dia dekat sini, penghantaran orang. Okay. Bila tarikh akhir. Ha, ini dia punya tarikh akhir. Minggu ketiga, hari Jumaat. Okey. Ada masa lagi, ini baru minggu pertama. Eh, tempat lagi kamu nak pergi cari supervisor. Jangan risau, jangan kalut. InsyaAllah ramai. Ramai penyelia yang sudi mengambil kamu sebagai student. Jangan risau, InsyaAllah ada. Okey, itu bahagian pendaftaran. Yang paling penting, borang submit balik kepada saya. Jangan tak submit. Okey. Kalau kamu tak submit, kamu tak daftar tajuk, tak ada supervisor. Tak ada supervisor, automatically kosong. Saya akan letak kosong. Sebab tak ada supervisor. Walaupun kamu dah projek, dah buat projek NASA ke, kamu dah buat projek apa-apa yang kebabu meletup-letup punya kan. Ha, tapi kamu tak daftar, tetap markah kamu kosong. Okey. So, yang penting, penting untuk pendaftaran ni. Sebab kamu perlukan markah dan saya perlukan rekod. Sebab apa jua berlaku pada kamu, saya akan cari supervisor kamu. Bukan sekadar kamu, kamu confirm saya cari, confirm. Jangan lari. Tak lari ke mana? Dunia ni kecil ke? Okey, saya cari dan supervisor kamu saya akan cari. Okey, itu kalau apa jadilah. Kalau tak ada apa, semua okey-okey je. Saya pun malas juga nak cari kamu ni. Okay. Alright. Selepas itu kita akan ada FYP. Ini hari ni kita ada FYP briefing. Okay. Dan kita akan ada FYP seminar. Nanti kita akan cerita. Setakat ni nanti dululah. Okay. Alright. Itu berkaitan dengan pendaftaran. Setakat ni untuk pendaftaran. Ada apa-apa soalan? Semua okey bahagian pendaftaran? Okey, betul. Okey, alhamdulillah. Okey. So, ingat eh, borang submit balik borang tu kat saya. Semua dekat eFuture. Okey. Selepas itu, kamu buatlah kamu punya projek bersama dengan penyelia, bombang, masuk lab lah, masuk tu lah, masuk ni lah, buatlah projek design ke apa sekalipun, eh?
Yang penting adalah tarikh ini. Ini adalah tarikh pra penghantaran. So, apa jua kamu perlu submit kepada supervisor kamu untuk tanda tangan dia. Ini tarikh last. Tarikh last. Eh? Okay, tarikh last hantar kepada supervisor untuk supervisor semak. Okay, semak. Kamu bukan betul, kadang-kadang kamu rasa-rasa tulisan kamu cantik sampai-sampai dekat supervisor. Ha, no, bertimbun demi komen. Okay. So, untuk mengelakkan kejutan dekat hujung-hujung, saya sarankan setiap minggu jumpa supervisor, submit sekali apa progress yang kamu dah buat. Kalau proposal, submit sekali proposal. Jangan bagi sekali banyak. Supervisor pun manusia. Nak baca, dia ingat. Kamu jangan ingat baca 10 page, lepas tu 20 page tu. Satu hari boleh siap. Ha, jangan macam tu. Ha? Okay. So, kena considerate lah. Bagi masa. Eh? So, bagi awal sikit, demi sikit, demi sikit, demi sikit, lebih bagus. Kamu tak bebankan supervisor dekat hujung semester. Ini tarikh last terkucil. Eh, 27 Jun, tarikh last terkucil. So, kamu kena hantar kamu punya logbook dan juga proposal. Termasuklah slide presentation. Semua sekali. Hantar ke supervisor. Supervisor check. Okay. 27 Jun. Ingat tarikh keramat tu. Okay. Dan bila supervisor dah check, kamu dapat pembetulan, bumbang-bumbang-bumbang, semua dah settle, barulah kamu hantar pada 4 Julai. Apa yang perlu dihantar? Kamu punya proposal, kamu punya, sekarang tak buka TNA, sekarang dah pakai apa? Original. Original. Macam itulah bunyi dia. So benda tu nak kena hantar sekali. Dan juga logbook. So tiga benda kamu akan hantar. Okay, hantar di you future. Saya akan buat nanti dekat bahagian assignment. Okay, dekat bahagian assignment. Continuous assessment, assignment. Saya akan buat. So, tajuk kamu, tajuk semester ni lah. March, August 2022. Jangan masuk kelas lain. Masuk kelas ni. Okay, semester ni. So, kamu akan tengok kelas kamu lah. Nanti dia akan ada kelas, ikut kelas. So, hantar ikut kelas. Okay, kat nama kamu lah. Okay. Yang ni jarang sesat lah. Jarang sesat. Okay. Cuma cari. Nak cari kat mana kelas tu? Dekat assignment. You future assignment. Okay. So, tarikh akhir 4 Julai. 5 Julai. Panel kamu dah mula download. Okay. Waktu bila ni tarikh akhir? Pukul 12 malam. 11:59 PM. 11:59 PM, 59 saat. Okay, 11:59:59. Okay. So, ni tarikh dia. So, pada jam 5 hari bulan Julai, nanti kawan pula. Nanti panel akan download dan check. So, dia akan check lah bumbang-bumbang. Time ni dia tak ada calling-calling apa-apa lagi. Tak ada, dia diam je. So, soalan dia akan kumpul pada 8 Julai. Kamu present. Okay. So, kat situ dia ada remark. Bermakna, kalau tak ada aral melintang, tarikh 8 Julai kita buat final presentation. Okay. Kalau tak ada aral melintang. Kita bukan tahu. Sekejap lagi PKP lah. Apalah. Endemik lah. Kan tak pasal-pasal. 8 Julai KWSP lah. Kan? So. Tapi kalau tak ada apa-apa yang meragukan. Yang ada apa-apa. InsyaAllah. Amin. 8 Julai adalah tarikh presentation kamu. Okay. So. Presentation pada waktu tu. Kamu present. Kepada
panel. Itu tarikh akhir lah. Okay. So, pada tarikh ni, pastikan kamu sehat. Janganlah time tu kamu ada apa-apa ke COVID pula. Jaga SOP, cucuk booster. Okay. Bukan sekadar cucuk dos penggalak, dos tergalak sekali pun ambil. Pastikan sehat. InsyaAllah, amin. Saya doakan. Okay. So, 8 Julai adalah tarikh akhir dan dia adalah tarikh presentation kamu. Okay. Alright. Itu untuk FYP calendar. Ada soalan? Ada soalan? Doktor? Ya. Yeah. Yang untuk submission tu semua dalam bentuk soft copy lah kan? Okay, thank you. Alright. Okay, ada soalan lain? Doktor, yang nak kena hantar kepada supervisor tu logbook, proposal dengan apa satu lagi? Slide presentation. Oh, slide presentation. Okay. Maksud. Tapi bukan hantar, dia tak hantar dekat sini ya. Slide tu tak hantar kat sini. Tak, dia bukan kat sini, dia hantar kat masa ni. Ini pun tak perlu hantar sebenarnya. Slide tu iyalah, kadang-kadang slide ni dia tak perlu hantar. Tapi masa kamu nak present tu, presentation tu mainkan peranan. Mainkan peranan. Dia tak ada markah dekat slide. Tapi present ada markah. So, present yang terbaik adalah kamu ada slide yang terbaik lah. Macam tu. Okay. Alright. So, kita proceed. Okay, group Telegram. Doktor, sekejap. Okay. Yang presentation tu dia live lah. Live presentation lah. Yes. Face to face. Okay. 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 Presentation, 10 minit. 10 minit sahaja. Okay. Tak perlu. Kamu kena ingat, kamu dah hantar 4 air bulan. Kamu dah hantar 4 air bulan. Panel dah baca dah proposal kamu. Okay. Panel dah baca. So, kamu dia dah secara amnya, generally, panel dah tahu apa kamu nak buat. Cuma dia ada persoalan. Time ni lah dia akan tanya. So, waktu dia sekitar kamu present tu pun just 10 minit. Jangan lama-lama lah. Jangan-jangan ni. 10 minit. Q&A lebih kurang 5 minit, 10 minit macam tu. Cukup. Nanti saya akan slotkan. Okay. Presentation tu, okay, kalau diberi kata 10 minit, kamu jangan buat slide sampai 30-50 slide. Tak perlu. Senang cerita, satu slide 1 minit. Okay, kalau kamu cakap laju, laju, buat dua slide, tak sampai dua lah, slide setengah, satu setengah slide, 1 minit. Itu kalau kamu cakap laju-laju lah. Tapi kalau kamu cakap macam saya ni, tengok, sudah berapa minit ni, satu slide tak bergerak lagi. Okay, so daripada situ, kamu boleh tahu. So, biasanya, 10 minit, 10 slide. Okay. Jangan. Sebab apa? Sebab kamu ramai. Kalau seorang 10 minit, 6 orang sudah 1 jam. Kalau, jadi, memanglah kamu tak alas 10 minit, tak rasa. Tapi panel yang duduk tu berasap dia. Okay? Alright. Okay, ini grup Telegram. Seperti mana saya cakap tadi, semua info yang terkini, yang mutakhir, saya letak dalam grup Telegram. Okay. Bear in mind. Saya cakap sekali lagi. Bear in mind. Apa jua persoalan tanya dalam grup. Tanya dalam grup. Jangan WhatsApp saya personal. Kenapa? Sebab kamu ramai. Kalau dalam grup tu ada 2-3 orang, tak apalah. Bolehlah nak personal ke apa, tak apalah. Sebab tak ramai. Kalau kena 200, kamu dah batch ni, kamu 200. 200 WhatsApp saya semua personal. Tak terjawab, weh.
Tak terjawab. Okey. WhatsApp dalam grup Telegram. Okey, dalam grup Telegram kalau saya tak sempat, kawan kamu ada sedia untuk membantu. Nah, kalau perlukan saya juga, saya akan jawab. Senang. Sebab benda ni kamu boleh relate. Jangan WhatsApp saya personal. Sebab saya tak sempat. Okey, tak sempat terbalas. Bukan. Kamu ada 200. Okey, kalau semua personal, bang personal saya, saya tak terkejar. Nanti kan kalau saya tak reply, kamu kata saya sombong. Nah, kan? Itu yang bukan saya nak ni, tapi better dalam group. Okey? Nah, ni saya beritahu awal-awal jangan WhatsApp saya personal. Kecuali perkara-perkara yang melibatkan, kamu tahulah, nak pinjam bahu ke. Ada, saya biasa dah. Bahu saya dipinjam tu biasa. Ha, jadi kalau kamu nak pinjam bahu, barulah WhatsApp saya personal. Kalau tak nak pinjam bahu, dalam group. Okey? Saya ada pad bahu, jangan risau. Jadi kamu nak pinjam bahu, dia apa, kalis-kalis air, waterproof, jangan risau. Okey? Manalah tahu. Manalah tahu. Okey, itu untuk group Telegram Saya ingatkan, saya ingatkan sekali lagi, jangan WhatsApp saya personal. Ataupun jangan Telegram saya personal. Semua dalam group. Okey? Alright. Boleh Nak kawan kamu yang suka dia. Bagi aircon gelak-gelak dia. Okey. Right. Kelas pendaftaran. Seperti mana semalam, dah ada kecoh-kecoh sikit dalam group berkaitan dengan kelas pendaftaran. Okey. Dalam kelas pendaftaran ni, okey, kita ada 4 kelas. Dan 4 kelas ni, dia akan ikut bidang projek kamu. Macam mana nak tahu? Kamu kena rujuk kepada supervisor kamu. Lebih afdol. Saya bukan tak boleh nak rujukkan. Boleh. Tapi dia supervisor. Dia supervisor, dia lebih faham. Rujuk supervisor kamu. Kamu tanya dia, kamu bidang apa? Contoh, saya bagi kamu, macam ni, DCSE. DCSE is a Dynamic Control System. Apa duduk dalam sini, Dynamic Control System? Kamu buat IoT, kamu buat Dynamic, apa-apa juga berkaitan Dynamic Control System, kamu buat elektronik. Semua apa-apa juga duduk dalam DCSE. Okay, kalau kamu buat material testing, masuk lab testing, fatigue, strength, strain, semua duduk dalam EMM, Engineering Mechanic and Material. Okay, kalau kamu buat design, kamu buat manufacturing, kamu buat apa bujur berkaitan dengan manufacturing, kamu duduk kat sini, MDI, Manufacturing Design and Innovation, MDI. Okay, kalau kamu buat simulation flow tu semua, fluid, duduk kat sini, kita panggil sebagai TFE, Thermofluid and Energy. Okay, duduk sini. So, group ni afdolnya tanya kepada supervisor kamu. So, group yang lama kami akan delete. So, daftar group yang ni. Semua sekali daftar group yang ni. So, nanti saya akan tinggal letakkan panel-panel mengikut bidang. Okey, mengikut bidang. Panel dia akan terus masuk ke ikut bidang. Sebab apa? Sebab panel ada kepakaran masing-masing. Bukan semua panel tahu semua. Tak. Kita manusia mana tahu semua. Tak dan tak sempat. Dunia ni ilmu ni luas. Cuma kita hanya portion dia. Tu kita panggil sebagai kepakaran masing-masing. Bukan pakar semua. Certain period benda je. Okey. So, panel akan assess ikut bidang. Kalau kamu salah masuk bidang, salah masuk kelas, saya tak tahu, saya tak check. Okey. Kalau kamu salah masuk bidang, kamu akan jumpa panel berlainan bidang. Dia, kalau kamu boleh imagine lah, ayam jumpa itik. Jadi macam mana? Macam tu lah nanti time kamu present. Tak ada apa dia.
kalau dia mungkin mungkin ramai senior-senior kamu, saya rasa mungkin lah kot dia dah share kat dia punya pengalaman kan. Ha, dia tak tahu, panel tak tahu, bukan bidang dia, tak tahu, nasib baik tak ada soalan. Tak. Kalau dia tak tahu, ada dua je. Satu, maka kamu terlalu teruk. Satu, dia dah bosan dengan apa kamu buat. So, panel yang tak tanya soalan tu, kalau boleh elakkan lah. Kalau dia tanya banyak soalan, maknanya dia akan banyak membantu kamu. Nah, mana dia interested dan dia banyak membantu. Kalau tak ada soalan tu, bagi saya mimpi ngeri. Kan? Peh. Bukan apa, secara logik ialah kan, panel tak tanya soalan. Ha, dia dah bosan lah tu. Ha. Okay? Itu secara lumrahnya. So, duduk di tempat yang betul. Okay, so lepas ni, okay, lepas ni, kamu tukar ke kelas ini berdasarkan projek yang kamu ambil daripada supervisor. Okay? Ha, so, pastikan duduk di kelas yang betul. Okay, itu berkaitan dengan kelas. So, setakat semalam, okay, ada 196 student dah berdaftar. Dah berdaftar MEC 601. Okay? So dalam kelas ni nanti kamu isilah eh. Okay, alright. Itu berkaitan dengan board kelas. Okay, penghantaran borang FYP 1. Saya dah sediakan link. So link ni dia dalam Google Form. Okay, dalam untuk Google Form. Okay, saya dah letak di announcement. Okay, saya dah letak di announcement. Announcement dekat U-Future. Okay, so kamu dah isi-isi borang-borang, bumbang-bumbang-bumbang-bumbang. Okay, masukkan borang kamu ke dalam Google Form ini. Okay, nah, kalau tak ada slide ni pun tak apa, ini ada dalam U-Future. Link ada, saya dah bagi kat dalam U-Future. Terus submit sahaja. Okay, Pak, okay, submit hanya sekali. Sekali. Sekali sahaja. Okay, sekali saja. Tapi kamu boleh edit. Kamu boleh edit. Ha, dia hanya submit sekali tapi kamu boleh edit. Kamu dah tersubmit, kamu boleh edit balik. Ha, ni sekarang Google Form yang barulah, boleh edit balik. Kalau salah-salah apa semua. Eh? Okay, itu berkaitan borang FYP 1. Okay. Scope ataupun topik. Okay. So, sebab kita baru-baru hari ni beralih ke endemik. Dan juga kita punya lab dah mula buka. Bukan bermakna semua dah boleh masuk lab. Tak. Sebab kita mesti ada SOP yang kita nak kena maintain. So, kena buat appointment lah, booking lab lah. Sebab kita student ramai. Lab satu, student ramai-ramai. Jadi, congested. Okay. Jadi bila kamu nak pakai, pastikan kamu buat appointment. Eh, maintain SOP supaya kamu jaga kesihatan kamu, kamu boleh present. Okay? Dan kalau boleh, kalau boleh buat simulation lagi membantu. Sebab dia tak masuk lab. Kamu duduk rumah, bukan duduk rumah. Kamu hanya gunakan komputer. Lebih afdol. Tapi, kalau supervisor kamu insist untuk guna lab, so, pastikan follow SOP. Okay? Alright. Ada juga lab-lab yang dibuat di luar. Maknanya dia tak pakai lab dekat UiTM. Boleh pakai lab di luar. Lagi bagus. Apa jua? Kamu kena rujuk kepada kamu punya supervisor. Okay? Right? Sebab future is uncertain. Kita tak tahu. Dan jangan lagi PKP. Kita tak tahu. Wallahualam. Jangan lagi itu hari Delta, varian Delta pergi masuk varian varian Omicron. Sekarang dah jadi Delta Cron. Delta Cron. Jangan lagi Megatron ke, Apatron ke. Wallahualam.
Okay. So kita tak tahu. So untuk kita safeguard kita punya ni, ini saya galakkan. Bukan saya kata mesti wajib dok. Galakkan. Saya galakkan pakai simulation. Okay. Jangan kata saya kata wajib eh. Saya galakkan saja. Untuk mengelakkan, untuk mengelakkan benda-benda yang kita tak anticipate. So what you should do, first macam saya cakap tadi, register. Okay, so kamu kena register. Hantar borang, link saya dah bagi dekat e-future, submit balik pada saya. Okay, lepas tu buat logbook. Logbook setiap minggu. Setiap kali kamu jumpa supervisor, kamu buat logbook. Sebab apa? Sebab kamu, kamu kena safeguard diri kamu, kamu kena safeguard juga dengan supervisor kamu. Kadang-kadang supervisor bagi bomba, 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 bomba. Sekejap lagi kamu pun main angguk, 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 angguk. Minggu depan jumpa balik. Saya kena cakap minggu lepas. Tak ada. Saya pun tak tahu. Apa yang kamu tahu dah bergaduh. Nah, logbook. Kamu rekod apa kerja kamu minggu ni. So next kamu jumpa, kamu dah kata okay, kamu dah buat. Kamu dah catat. Safeguard kamu tau. Kadang-kadang iyalah kita manusia lupa. Orang suruh makan nasi, kita makan semut. Ha, jadi macam tu. Okay. So, rekod dalam logbook kamu. Rekod dalam logbook, buat cantik-cantik. Okay. Setiap minggu jumpa supervisor. Okay. Apa nak kena buat? Catat. Maintain logbook. Akhir sekali, hantar kepada supervisor untuk supervisor sign. So bila supervisor dah sign, maknanya okey, dia dah tahu ini yang dia bagi pada kamu. Dia tak boleh bolak balik, kamu pun tak boleh bolak balik. Okey, sebab dah ada rekod. Dan logbook ni kena hantar kepada saya sebab dia ada markah. Okey. Alright. Lepas buat logbook, buat proposal. Okay. So proposal ni adalah benda yang kamu nak buat. Projek kamu. Apa yang kamu buat. Apa objektif dia. Kan. Apa dia punya problem statement. Apa objektif. Apa dia punya scope. Apa limitation. So up to what? Up to preliminary result. So FYP 1, kamu kena sampai preliminary result. Maknanya kamu dah ada result. Bukan result yang strong tu dok. Just kamu dah keluarkan result. Dah ada result, pra result. Eh, maknanya kamu dah run, dah buat kalau eksperimen tu dah buat eksperimen tapi belum habis, belum habis. Hanya bawa satu jalan ke cukup. Ha? Kamu kena ada preliminary result. Sebab menunjukkan kamu dah capai yang ni. Sebab kamu dua semester. So, separuh-separuh. So, maknanya kamu dah capai separuh kamu punya kerja. Kalau hanya sekadar baru nak buat proposal, FYP 1, FYP 2 baru nak jalan eksperimen, tak sempat. Sebab FYP 2, kamu ada technical report dan buat thesis. Thesis saja dah 50-60 page. Semua nak cramkan kat dekat semester 8, tak ada apa dia. Okay. So, separuh kena buat semester 1 ataupun FYP 1. Yeah. So, kena sampai metodologi dan mengeluarkan preliminary result. Okay. Itu yang paling penting. Ni ada markah. Letak dalam proposal. Okay. Alright. And then, barulah buat presentation. Seperti mana saya maklumkan tadi, okay, kamu akan ada online presentation. Nanti saya akan bagi link. Okay, so panel kamu akan access kamu lah. Kamu akan present pada tarikh yang saya cakap tadi. Okay, so pada waktu present, dia adalah formal. Ada super-super senior kamu, dia tanya pada saya, formal tu macam mana? Saya nak pakai baju Melayu boleh tak? Itu baju kebangsaan, bukan baju formal. Okay, baju rasmi.
rekod ke tali leher ke, ha, pakai formal, formal. Okey, bukan baju kebangsaan. Okey, Bagus Usman boleh untuk pergi nasyid lah. Okey, yang ni pakai baju formal. Ensemble. Senang cerita ensemble. Okey, bagi ladies pakai formal lah eh. Jangan rambut menggebang, pakai tudung yang elok. Okey, tak payah nak belit-belit sampai terbelit, tak perlulah. Formal elok-elok lah. Elok-elok. Sedap mata mandang comel-comel ala-ala Mira Filza tu okey lah. Contoh tu contoh. Okey. Right. Okey, itu untuk happy presentation. Alright. So, presentation apa yang kamu nak present? Kamu elaborate your proposal. Present proposal kamu. Sebenarnya benda tu sama juga. Yang kamu hantar dekat supervisor, dekat kamu punya panel tu, itulah yang kamu present. Okay? Benda yang tu. Alright? So, selain daripada preliminary result, mana raw data eh? Okay? So, everyone not only creative proposal but have run your experiment ataupun simulation. Ini maknanya tadi, macam saya cakap tadi, dah sampai metodologi. Kamu dah construct metodologi kamu. Okay? Alright. So, this is your deadline. Okay? Ini nak kena jaga. Okay? So, 8 Julai ni, kita akan jalan serentak. Sebab online kan? Panel yang lain, panel tak sama. Tapi, saya akan bagi-bagilah dalam, mungkin dua panel akan access, dua panel akan pair access mungkin 4 atau 5 student. So, 5 student tu tempoh dia 3 ke 5. Bergantunglah. Kalau kena pertanyaan, mana tahu panel tu dia apa? Dia makan Red Bull sebelum present tu, dia tanya banyak, hyperactive. Mungkin lama. Mungkin. Ada panel tu mungkin dia kena COVID, dia pun dia dah diam-diam je. Ha, mungkin cepat. Mungkin. Wallahualam, kita tak tahu. Masa depan kita tak tahu. Tapi time kamu 3 ke 5 serentak. Ramai-ramai serentak pada waktu yang sama. Panel pun sama. Saya pun sekali ada time tu. Nah, itu adalah hari FYP 1. Kita memeriahkan semua waktu tersebut serentak. Okay? Alright. Habis pula. Okay. Workshop. Kita akan ada workshop. Okay. Yang pertama sekali, entrepreneurship. Saya akan maklumkan bila dia punya tarikh. Saya akan maklumkan dalam grup Telegram nanti. Okay. Senang cerita, semua petang Jumaat. Lepas solat Jumaat, lepas kita amin, 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 amin dekat solat Jumaat. Semua dah boleh, dah boleh sembahyang Jumaat. Jangan cakap cuti pula. Jangan bagi alasan pula kamu, ni saya tak daftar. Sekarang tak ada. Sekarang semua dah boleh masuk. Dah boleh masuk. Jadi, masa lepas sembahyang Jumaat tu, doa lebih lah. Okay? So, pada waktu ni, nanti, 3 petang. Okay? Ini yang saya dah susun. Beberapa yang susun. Okay? So last kali dengan saya. Ni pun pukul 3. Pukul 3 bukan pukul 2. Pukul 3. Last kali dengan saya. Saya dah susun ni 1, 2, 3, 4. Yang ni belum ada orang lagi. Tapi kita kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bengkel FYP 1 pada petang Jumaat. So penutup dia dengan saya. So lepas dari saya tu dah tak ada lah. Tak ada bengkel lah. Tak ada workshop FYP 1 lah. Dari tu kamu fokus lah buat kamu punya proposal. Okay? So, detail tarikh saya akan maklumkan dalam grup Telegram. Okay? Boleh? Ada boleh. Soalan? Habis. Ada soalan? Alhamdulillah setakat ni faham lagi. Okay. Alright. So, apa yang saya nak hantar pada kamu
adalah tajuk. Okey, tambahan semua ada yang belum ada supervisor tak? Cuba angkat tangan ramai-ramai. Oh, ramai. Oh boy. Eh, 4 orang ke? Ya, ramai. Okey. Alright. Ramai. Okey. Ini saya bagi pada kamu tambahan tajuk. Last yang itu hari kan sampai nama saya kan? Last kali tu nama saya. Ha, ini saya bagi sedikit tambahan. Bawah daripada nama saya tu adalah dia punya yang baru. Okey. Alright. Ada, saya rasa ada lagi. Ha. Okey. Mana nama saya? Eh, nama sendiri tak jumpa. Eh, eh. Ha, ni nama saya. Okey. So yang bawah-bawah ni adalah yang lain. So, jangan tengok tajuk ni eh, tajuk bukan satu ni eh. Dia begini tau. Kiri ke kanan tau. Scroll ni banyak lagi je. Kamu tengok nampak satu je tajuk. Satu, alamak dah penuh. Dah, sebelah lagi. Ha, sebelah lagi eh. Okey, ha ni satu, dua. Ha ni ada banyak nampak. Banyak tajuk. Okey. Dan satu lagi, okey, siapa yang duduk dekat Pasir Gudang? Ada daripada area Johor, Pasir Gudang? Ini ada satu daripada Pasir Gudang. Okey. Ha, mana dah tahu. Okey, kalau ada yang berminat sana sebab dekat kan. Ha, boleh berusaha dengan tajuk ni eh. Okey. Itu satu. Nombor dua. Ada lagi satu daripada Dr. Azli. Jap, 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 jap. Mana dia ni? Ha ni. Rupa. Saya dah buka dah. Okey, ni daripada Dr. Azli. Okey, Dr. Azli, nombor telefon. Sekejap. Kamu dia punya. Okey. Dr. Azli eh. 0194419556. Okey, itu satu. Satu lagi ada daripada Dr. Amalina. Mana dah tahu? Ah, doktor. Ah. Apa? Ya. Itu kategori apa? EMM. Siapa? Yang Dr. Azli punya. TFE. Azli punya ni kategori apa ni? Ini EMM. TFE. Oh, TFE. Indoor air quality fluid. Fluid. Okey, okey. Okey. Sekejap saya cari. Mana nama dia ni? Dah hilang pula. Ada. Okey. Nombor dia ni pelik sikit. Okey, ah, siapa nak buat design? Ini MDI eh. Satu lagi Agribot. Ini pun design. Ini daripada Dr. Amalina. Nombor dia 44 7 438 460620. Okay. Right.
itu contoh-contoh lagi. Okey, nanti kamu boleh rujuk. Okey, setakat ni. Ada apa soalan lagi? Ada bahagian chat pula. Chat. Ah, sir? Ah. Maksudnya satu tajuk, satu student lah, sir? Ya, betul. Okay. Cuma okay, satu, satu seorang SV boleh ramai student lah? Maksimum 4. 4, okey. Maksimum. Kalau dia dah penuh, tukar orang lain. Kita ada 100 student. 100 lecturer. So, jangan risau. Okey, Fikri. Fikri Hazmi. Silakan, Fikri. Betul. Ya, yes, saya, sir. Saya dah tanya, Risha. Ha. Apa kamu tanya? Saya dah tanya tadi, sir. Yang, apa ni, yang pasal tajuk dengan SV oh. tadi. Okey, 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 okey. Okey, okay, next. Ada lain. Saya ingat kamu tadi. Ada soalan lain? Mana chat ah? Ada saya kat chat tu saya, Muhammad Zaid saya, Muhammad Zaid. Okey. Doktor, kalau buat kolaboratif FIP dua orang kena buat satu proposal dan satu presentation ke? Beras ingat. Tak, ini individual. Nafsi-nafsi. Tak ada combine-combine. Okey, nafsi-nafsi. Tak ada satu projek dua orang, tak ada. Satu projek, satu orang sahaja. Dia tak ada komen-komen, tak ada. Nafsi-nafsi. Aku-aku, engkau-engkau. Okey? Ni seorang-seorang. Kalau kita dengan syarikat ataupun industri lah kan? Ulang balik soalan. Ulang balik. Tadi siapa tadi? Saya putus ke dia yang putus? Kira ni kategori, contoh kategori kolaboratif. Okey. Okey. Hello. Aha, aha, ya, teruskan. Ha. Okey, kalau kolaboratif kenapa? Kolaboratif tu kiranya kita dengan industri ya kan? Maksudnya amat saja nak tanya. Maksudnya kamu dengan industri. Tak, kolaboratif ni buat kerjasama. Kerjasama. Tak bukan. Pernah tahu. Kolaboratif ni kerjasama. Kerjasama maknanya kamu buat bersama-sama dengan industri. Okey, bersama-sama dengan industri. Tajuk kamu, apa yang kamu buat tu tetap kamu individu. Projek kamu tetap kamu individu. Kamu buatkan untuk projek kamu. Tetap projek kamu sebagai satu individu. Okey. Kolaboratif ni kerjasama. Kamu boleh pergi ke tempat dia, kamu boleh buat dekat UiTM. Kerjasama. Okey, dapat dapat. Okay. Oh, okay, doktor. Faham. Alright. Thank you, thank you. Sir, kawan saya tak dapat masuk meeting. Siapa? Dania, Dania mana Dania? Dah masuk ulang kawan kamu tu? Dah, sir. Dah, alhamdulillah. Kau tidak Aizat tadi kick. Aizat yang kick Aizat. Saya buat kerja. Saya dah masuk. Alhamdulillah. Tengok, salah tengok. Salah Aizat ni, sir. Aizat tak buat kerja ni. Okey, ada soalan lain? Checkbox, checkbox. Bila je 4 kelas PP scope tu tampil dah ada dalam bila saya chat dalam Telegram tu dah ada. Ke hanya selepas daftar tajuk. Okey, dia macam ni, dia kena berjalan bukan daftar, bukan selepas. Dia kena jalan serentak. Okey. Dapat tajuk. Okey. Confirm. Terus daftar kelas. Dia serentak. Kamu jangan daftar dulu. Sebab kamu tak tahu tajuk apa. Kamu main pergi-pergi je lagi yang pening. Tak. Okey. Dapatkan tajuk. Confirm dengan supervisor. Kamu bidang apa. Daftar kelas. Serentak. Sekali jalan. Okey. Boleh ke kalau SV luar relay Excel doktor bagi tu? SV luar tu maknanya apa? Apa siapa tanya ni?
Fahmi eh? Ha, Mak Fahmi eh tanya. SB luar. SB luar tu siapa? Fahmi ada Fahmi? Mak Fahmi bin Muhammad Yusof. Ya, betul. Ha. SB luar tu siapa? SB UiTM Shah Alam juga. Tapi yang tak ada dalam list tu boleh boleh jadikan SB ya? Okey, dia macam ni. Sen lepas kita ada invite supervisor luar. Sebab sen lepas ada 600 pelajar. Kita tak cukup. Tak cukup tangan, bukan kaki tangan. Tak cukup tangan dan kaki. Tak cukup. 600. Kita ada 100 lecturer saja. Okey. Alright. Untuk semester ni kita hanya kamu hanya 200 saja. So kita cukup. Jadi untuk semester ni kita ambil yang kita je lah. Eh? Kalau ada pasir gudang tu sebab dia sama-sama mekanikal. Okay. So kita better dari dalam sahaja setakat ni. Okay, faham ni eh? Boleh. Okay. Ruben ke Ruben? Betul tak? Ruben ke Ruben? Ruben ada Ruben? Ruben ke Ruben? Ruben sah. Oh Ruben, okey. So, kalau tajuk yang dipilih adalah tajuk sendiri dan SB 7 dengan tajuk tersebut, macam mana? Ada kata tersebut boleh berdua. Boleh berdua tu dengan siapa? Ruben. Okey, saya ulang balik eh. Ini adalah individu. Dia tak ada tajuk berdua. Tak ada combine-combine, tak ada. Semua individu. Kita bukan grup berkumpulan, tak. FYP, kerja individu. Nafsi-nafsi. Okey? Jangan tengok. Kamu jangan tengok. Member kamu satu rumah, malas-malas. Jangan, peduli. Sebab tak ada kena-mengena. Projek kamu, kamu seorang. Kamu cepat buat, cepat habis. Alhamdulillah. Okey? Jangan peduli dengan orang lain. So, dia adalah seorang. Satu tajuk untuk seorang. Eh, bukan berdua eh. Okey. Dah habis. Checkbox tak ada dah. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Ada. Tak ada. 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 Ha. Dia kalau macam jumpa SB biasa macam macam borak-borak tiba-tiba ada tajuk baru tu tak apa. Eh, tak ada masalah. Boleh kan? Tak payah ikut yang dalam Excel tu kan? Ah, tak apa. Itu cuma guideline lah. Guide. Ah. Maknanya kamu pun tak tahu nak pergi mana. Kamu tengok dah dekat Excel tu. Okay, okay. Kamu tengok eh. Ini saya bagi contoh. Ah, saya bagi contoh. Okay. Nampak? Nanti dia akan detailkan lah. Okay. Nanti dia akan detailkan. Mana dia nak buat kaizen lah tu. Adalah IoT kaizen tak apa benda. Tapi janganlah kamu buat tajuk title tajuk FFP kamu IoT kaizen 2. Pening panel. Jangan macam tu kan. Okay, itu je contohnya. Eh, saya dah post attendance. Ha, cepat. Tak eh. Boleh isi, sir. Ha? Tak boleh isi? Serius lah, tak boleh isi? Jadi apa? Ha? No accepting response. Tak boleh isi, sir. No longer. Ha, kamu tak baca bismillah lah tu. Doktor. Ha, ha. Kalau SV tu dia ada offer topik tapi dia nama dia tak ada dalam list. Ha. But saya dah berdaftar dengan dia. Macam mana tu? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Boleh. Baik. Lagi bagus. Lagi senang. Kan?
Oh, patutlah. Ha, okey dah. Boleh eh? Semua dah boleh boleh sign attendance eh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, doktor. Alhamdulillah, macam itulah. Ha, kan? So, macam nak tahu tajuk tu dah ada orang ambil ke belum? Kena tanya pada supervisor tersebut. Kena tanya dia. Okey tu. Masih tu. Ha, baru 16, respon. 25. Laju kamu buat kerja. Endens memang laju. Okey. Alright. So kita akan ada lagi kita punya sesi ya. Nanti saya akan bagi tahu. Mungkin bukan minggu depan. Minggu depan tak tak sempat nak kot. Minggu depan tak sempat, mungkin seminggu satu lagi. Minggu satu lagi kita akan start dengan satu apa? Projek dengan Encik Nur Zaki lah, entrepreneurship. Okay, so entrepreneurship tu nanti kamu boleh apa? Mana dah tahu tajuk-tajuk kamu nak dijadikan satu entrepreneur, satu asas perniagaan. Boleh. Jadi macam mana nak pergi jauh ke, macam apa ke, kamu tanya nanti pada bengkel tersebut. Lagi bagus. Okay. Semua borang, semua borang. Ada ada nak bercakap ke? Tak ada eh. Doktor cakap dulu. Ah. Ya, saya nak buka e-future, hilang. Ah, tanya tanya tanya, saya nak buka e-future je. Yang dekat borang list Excel dekat e-future tu yang doktor ada attach tu, dia tak update. Dia update sampai nama doktor je. Yang bawah-bawah dia dah belum ada. Saya ulang semula. Yang letter saya dah hantar dalam grup Telegram. Yang latest dalam grup Telegram. Ni saya baru nak buka future ni. Nampak hang? Nampak? Sebab tu malas malas sikit nak dengar future ni. Nampak? Itulah tu se. Oh, laju je. Hang, ha. Okay. Doktor. Ya. Yeah? Pakai line mana, doktor? Ha? Ulang balik. Doktor pakai line mana, doktor? Line office ah. Pakai line mana? Line. Line. Line line office office. Oh. Ni? Bukan pakai Celcom ah. Celcom saya menangis. Banyak tak sempat. Okay. Sufo jangan lupa isi eh. Okay. Ni dekat. Okay. Sini. Okey, ini borang-borang. Folder sini. Apa jua kamu nak borang, duduk kat sini. Okey. Nah, semua ada kat sini. Adalah. Semua borang semua kat sini eh. So dekat logbook pun ada sini, dia punya guide, dia punya guideline. Okey. Nah, project monitor dia nanti saya akan bagi link untuk penghantaran. Dan juga proposal. Okay. Ini dia punya template. Semua ada di sini. Semua ada di sini. Eh? Okay. Lepas tu, nak hantar nanti saya akan buat dekat assignment. So, yang ni belum lagi lah. Sebab belum keluar kelas kamu kan. Jadi, saya belum boleh buat lah. Nanti, dah keluar kelas nanti, saya akan buat assignment. Nanti kamu boleh masuk ke sini. Okay. So apa jua semua dekat announcement. Saya dah bagi tu. Kan? Ini waktu saya ada rambut, sekarang tak ada rambut dah. Berkilat kan? Saya mari doktor. Okey, ini waktu muda dulu.
Okay, semua ada dekat announcement. Okay. So, ada apa soalan lain? Nak tanya. Kan dalam list yang saya bagi dekat dalam Telegram tu, nanti ada update lagi ke sir? Mungkin tak ada. So dalam, okay, okay. Mungkin tak ada. Mungkin tak ada. Kemungkinan besar tak ada. Tapi video kelas pertanian ada record ke? Ada. Kamu masuk lambat dah tu. Eh tak, okay. Ada yang saya termis-mis. Okay. Ada, saya akan record. So nanti kamu, saya akan upload dekat sini. Internet lembab pula petang ni eh. Saya yang lembab ke macam mana? Selain ATM tu saya. Macam mana nak buat hybrid? Bukan kat sini. Satu lagi. Sekejap lah. Teruk line ni. Bukan. Bukan. Ya Allah. Oh ni ha. Okey, ni saya punya channel. Saya akan upload semua video saya dekat sini. Sini ya. Okay, so semua saya akan upload di sini. Jadi kamu kat mana tahu dapat makan lebih, kamu nak makan lebih, subscribe saya. Saya subscribe sekarang. Saya tak bagi makan. Saya like, share, subscribe saya. Hit bell. Ya, tambah kurang kasih. Tapi saya tak bagi markah ya. So, yang bagi markah supervisor kamu dengan panel. Dia tak ada kena-mengena eh. Tapi saya akan letak semua kat sini. Ha, ini yang saya lepas punya lah nampak. Saya lepas punya. Contoh saya lepas lah. So saya akan upload semua di sini ya. Eh. Untuk yang hari ni punya saya akan upload di sini. Okay, nanti kamu ni tinggal tengok kat sini lah. Semua kat sini. Okay. Alright. Ada soalan lain? Last. Soalan last. Last terus tak ada. Andai tu kamu. yang tadi-tadi to be continued tu kan? Doktor. Finalize bila nanti? Saya akan update di group Telegram. Sekurang-kurangnya 3 hari 4 hari awal. Sekurang-kurangnya 3-4 hari awal. Hari Jumaat petang confirm. Cuma bila punya Jumaat tu saya akan confirmkan. Slot kita Jumaat petang. Okay, slot kita memang Jumaat petang.
Cuma bila tu, Thank you, doktor. minggu minggu bila tu saya akan update bila. Okay. Alright. So, kalau ada apa-apa nanti boleh tanya dalam grup Telegram. Okay. Nanti kalau saya berkesempatan, saya akan reply. Okay. So, setakat ni saja. Saya harap kamu semua dapat cari supervisor. Dapatkan tajuk. Daftar. Okay. Daftar ikut link yang semua saya bagi tadi. Daftar mengikut waktu. Deadline minggu ketiga hari Jumaat. Ini minggu pertama. Minggu depan minggu kedua. Minggu satu lagi minggu ketiga. Hari Jumaat. Itu deadline. Okay. So, hantar. Okay. Itu satu. Last call. Saya nak beritahu. Last call. Kita tak minta. Kita tak minta. Wallahualam, kita tak minta. Tapi kalau kamu rasa tak boleh nak bawa FYP satu semester ni, better drop awal. Jangan dekat ujung-ujung, supervisor kamu cari entah ke mana, panel kamu cari entah ke mana, saya cari kamu sampai ke lubang cacing, better jangan. So kalau rasa tak boleh, better drop awal. Okay, saya nasihatkan better drop awal kalau rasa tak boleh. Tapi kalau kamu rasa ada apa-apa masalah, nak pinjam bahu, bahu saya ada. Tapi dia ada pad lah, waterproof, jangan risau. Okay, tu nasihat saya lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa semula. Saya akan update nanti bila waktu kita akan berjumpa semula. Tapi yang penting, Jumaat petang, lepas solat Jumaat, kita dah boleh, semua dah boleh solat, semua dah boleh rapat-rapat saf. Okay, so tak ada alasan cakap tak sempat daftar solat Jumaat. Saya tahu, percaya kamu ni. Okay, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Thank you.